kita bersyukur memuji Allah karena sudah selesai kita melaksanakan Ramadan dan sekarang kita mulai lagi untuk menambah melaksanakan apa yang telah dilakukan di bulan Ramadan. Karena kalau tak ada perubahan seperti bulan Ramadan sebelumnya juga, berarti Ramadan kita tidak berhasil. Tujuannya Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Jadi Ramadan dah habis, bertakwa juga tidak lagi, tidak juga berarti kita tidak berhasil selama Ramadan. Untuk itu mari kita tingkatkan keimanan, amal dan ketakwaan kita selesai bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan perjuangan kita. Mari kita tingkatkan usaha kita dalam mengabdi, dalam beribadah kepada Allah dan dalam berbuat baik kepada sesama kita. Dan akhirnya kita berjuang untuk menegakkan agama. Berjuang menegakkan agama itu pertama adalah mengajar. Mengajak orang, mengajar orang supaya orang tahu agama dan berdakwah. Panggil orang supaya mau mengajarkan agama dan juga berjihad di jalan Allah. Berjihad, berperang. Berperang itu dengan tenaga, dengan diri. Jahidu fisabilillah, berjuang pada jalan Allah. Bi amwalikum wa amfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Ini yang diharapkan. Dunia hanya kecil, dunia hanya sementara. Kalaupun kata Rasulullah, ya, dunia kalau dikatakan dunia ini hanya lebih kecil dari sayap langau sebelah, bukan dua-dua. Nah, inilah, jadi tidak ada guna kita mencari dunia karena dunia kita